Anak usia 6 bulan, 8 bulan, suka sangat baling-baling barang ibu. Saya dah slow talk dengan anak dah. Pertama sayang, anak usia di bawah 1 tahun, 8 bulan, 6 bulan itu adalah fasa dia memang akan suka buang barang, baling barang, campak barang. Kerana sebenarnya dia sedang sedar bahawa dia ada tangan yang boleh pegang dan boleh campak, yang boleh baling barang. Jadi dia sedang menguatkan motor skill dia. Dia bukannya buat benda tu untuk susahkan kita. Dia buat benda tu untuk dia, untuk kemandirian dia, supaya dia boleh menggunakan skill motor dia. Skill motor ni maksud tangan dia, dia campak. Kalau kita halang, dia akan menjadi terbantut lah dari segi dia boleh menggunakan tangan dia dengan baik kan. Jadi itu yang kita kena faham, pasal tu memang penat lah sayang. Ibu tahu penat, tapi ganjarannya besar. Ya, insyaAllah bila anak tu dah boleh guna tangan dia dengan baik kan best kan. Jadi itu yang kita kena faham. Kalau kita slow talk pun dia akan buat juga, sebab the development yang secara disediakan oleh Allah dalam diri kita, dalam diri setiap individu tu, dia akan go through that development supaya dia boleh hidup sebagai manusia yang sihat. Jadi kalau ada keadaan macam tu, kadang-kadang apa yang kita boleh buat ya, kalau tempat makan dia tu kan, boleh ikatkan tos yang campak tu, dia campak jatuh tapi tak pecah lah. Lepas tu boleh angkat balik, fasa ni akan pergi juga, dia akan masuk fasa lain pula. So tak apalah kalau kita kena bersusah sikit sekejap buat seni, kita bersusahlah dulu. InsyaAllah semoga anak kita boleh membesar dengan sihat, dengan selamat dan perkembangan dari segi kognitif development, social development, kebolehan menggunakan tangan, kaki ya, adalah sihat dan normal.